tak berpihak pada siapapun ketika Ashanti hampir mengusir Aurel. Sikap Anang Hermansyah langsung jadi sorotan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Baru saja musisi Anang Hermansyah banjir pujian. Hal ini berkaitan dengan pandangan dan cara bersikap Anang dalam menghadapi masalah. Ya, diketahui saat itu Anang pasang badan di antara istri dan anaknya ketika bertengkar hebat. Pertengkaran keduanya terjadi karena Aurel tak diizinkan Ashanti pergi ke klub lantaran sudah pukul 12:30 pagi. Mengetahui pertengkaran istri dan anaknya, Anang saat itu memilih untuk diam dan tak memihak siapapun. "Di situ aku enggak bisa membela siapapun," ujar Anang seperti dikutip dari kompas.com. "Aku tunjukkan kembali bahwa aku enggak boleh berpihak kalau aku ingin membangun rumah tangga ini jadi," sambungnya. Padahal seandainya Anang mau untuk memihak, pilihan saat itu tentu mudah saja. Dia akan mengajak Aurel untuk pergi meninggalkan villa. Sementara itu, dalam podcast AHA belum lama ini, Aurel juga menceritakan lagi kejadian itu. Aurel mengaku atas kejadian tersebut dia sadar yang dia lakukan salah dan memang ayahnya tak memihak siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.